Indonesia Country Direction CCBO Tin Gunawan mengapresiasi pemerintah Kota Ambon karena mau untuk bekerja sama dengan pihaknya untuk pengelolaan sampah di Kota Ambon. Pernyataan tersebut disampaikannya usai peluncuran USAID Clean Cities Blue Ocean di Hotel Swiss Bell Ambon, Maluku pada Jumat 21 Januari 2022. Gunawan menuturkan bahwa pihaknya ingin sepenuhnya mendukung pemerintah Kota Ambon dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan, khususnya sampah plastik sehingga tidak masuk dan mencemari laut di Kota Ambon. Dirinya menambahkan bahwa hal ini penting untuk dilakukan karena potensi perekonomian Kota Ambon yang bukan hanya berasal dari keindahan laut, melainkan juga berasal dari sumber daya lautnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami, CCBO, yang untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon, terutama dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terutama sampah plastik. Kita ingin kurangi sehingga tidak masuk ke Teluk Ambon karena sumber daya laut Ambon itu bukan cuma cantik tapi juga sangat-sangat diperlukan bagi kehidupan ekonomi Kota Ambon. Jadi kami merasa bersyukur karena ada kesempatan untuk membantu. Kami di sini untuk mendukung, bukan sebaliknya ya, kami mendukung kegiatan semua yang terkait dengan pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah di Kota Ambon ini menjadi lebih baik, menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.